Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Magicom. Kali ini, di video kali ini kita akan ini ya, untuk saham penuh pagi ya, menu Jumat pagi besok. Saya ucapkan selamat datang ya buat yang baru masuk ke channel Magicom. Silakan, jika ingin update terus ya analisa dari kami, di subscribe dulu untuk channelnya supaya tidak ketinggalan analisa-analisa berikutnya ya. Menu pagi untuk besok ada beberapa ya, ada empat ya. Yang pertama WMUU kalau kita lihat dari asing ya, asing ada net buy kecil, tapi memang kalau untuk kenaikannya hari ini naik 5% untuk WMUU. Untuk broker semarinya, kalau kita lihat-lihat sebenarnya masih imbang ya, imbang antara distribusi sama akumulasinya. Lebih banyak ini sih sebenarnya, lebih banyak akumulasinya, cuman tipis ya untuk WMUU. Secara teknikal WMU ini lumayan ya, break tadi ya, break MA20 nya dan closing di harga 210, sempat ke 214 tadi ya. Untuk besok Jumat ya, Jumat pagi, untuk area buy nya di 208 sampai 210, taking profit nya 214 sampai 216. Stop loss-nya di 204 ya. Cut loss aja bila kalau closing di 204. Untuk sesi itu tentunya disclaimer on teman-teman ya, silahkan dianalisa kembali karena ini ya hasil analisa kami pribadi. Untuk WUU tadi sampai ke 214 ya, teman gagal. Semoga besok masih bisa ya ke 214 sampai 216. Kalau lihat volume sih lumayan, memang candlenya memang nggak terlalu bagus ya untuk WMUU. Yang kedua ada untuk menu pagi besok ada film hari ini naik ya 11,4%. Kalau kita lihat asing net sell ya, dan jumlahnya pun besar, beberapa hari ini memang net sell besar untuk asing. Kalau kita cek broker summary-nya untuk film, yang akum YP ya, memang akumulasi YP memang yang paling besar, borong YP. Secara teknikal untuk film, film hari ini hampir tembus resisten ya di 590-nya, namun belum sampai high-nya, tadi cuma sampai 585. 585. Ke depan ini besok masih bisa ini ya untuk film kayaknya. Buy aja di 880 sampai 885 ya. Close hari ini, harga close hari ini, taking profit di 595 sampai 610. Stop loss-nya bila di 565. Di 565, cut loss aja ya bila closing di sini ya untuk film. Ya, silahkan dianalisa kembali ya buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga ada direct. Direk hari ini naik 9,7%. Kalau kita lihat asing pun Excel ya, Excel tipis, kecil sekali direk. Ah, kalau kita lihat broker semari, distribusi sebenarnya ya, bisa dibilang distribusi. Kita cek teknikalnya untuk direk,
masih mengalami kenaikan ya tadi ya. High-nya sempat ke 760, namun gagal ya turun lagi ya, dan closing di 735. Itu besok area buy-nya di 735, take profitnya TP di 755 sampai 765. Nah, 755 sampai 765. Kini stop loss-nya di 705. Stop loss-nya di 705 untuk Zirek. Besok. Kalau lihat volume sih memang meningkat dari hari kemarin ya. Cuman nggak terlalu besar memang peningkatannya, kecil sekali. Semoga masih ada tenaga besok ya buat ke area taking profit kita. Yang selanjutnya, yang terakhir ya, yang terakhir ini ada KIN. Nah, ini hari ini naik ya 13,8%. Kalau kita lihat asing memang nggak ada masuk ya di saham ini ya. Kalau secara kita lihat datanya broker summary, summary-nya akumulasi ya. Akumulasi memang nggak begitu signifikan sih. Buyer dan sellernya hampir imbang untuk KIN. Secara teknikal untuk KIN, tadi sempat ke 380 ya, high-nya sempat 380, namun gagal ya, turun lagi dan closing di 362. Untuk area buy-nya untuk besok ya, 360 sampai 362, taking profit-nya 368 sampai 370. Ya ini ya, stop loss-nya di 354. Closing bila di jam closing dia 354, di bawah 354 silakan di cut loss buat teman-teman. Oke, mungkin ini dulu ya. Ada yang pertama tadi ada film, ada WMUU, film, Jirek dan KIN ya, ada 4 saham. Tentunya disclaimer-nya tolong di-on-kan teman-teman dan dianalisa kembali ya. Cocok pakai, enggak cocok jangan, gitu aja pokoknya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Bila ada yang ditanyakan silakan tulis saja di kolom komentar. Apapun pertanyaannya, berusaha kami jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan tentang teknikal. Oke, semoga besok pada cuan ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.